Welcome to Brave. Learn from Southeast Asia's best tech leaders. Build the future, learn from our past, and stay human in between. No BS on success. I'm Jeremy Au, venture capitalist, serial founder, Harvard MBA, science fiction nerd, and dad of two daughters. Every week, we debate startup news, interview change makers, answer listener questions, and share personal insights. Join our movement of over 40,000 members and get transcripts, resources, and community at www.bravesea.com. Stay well and stay brave. Sifat kehidupan yang terbatas mendorong kita untuk bertahan hidup, membangun keluarga, dan meninggalkan warisan. Jeremy Au merefleksikan keinginan-keinginan tersebut, mengeksplorasi umur panjang, perpanjangan hidup, dan pencarian keabadian digital, mengacu pada slogan "Jangan mati" dari Brian Johnson dan "The Subtle Art of Not Giving a Fuck" dari Mark Manson. Ia membahas pentingnya menghadapi kematian. Dia berspekulasi tentang masa depan di mana replika digital dengan ketepatan tinggi yang diciptakan melalui teknologi AI canggih. Dan data pribadi yang luas menawarkan suatu bentuk keabadian. Umur panjang dan menghadapi kematian, Jeremy berbagi refleksi pribadinya tentang kefanaan, menggambarkan kegembiraan, dan pahitnya waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terkasih. Dia mengakui keniscayaan kematian dan menekankan pentingnya menghadapi kematian untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Kesadaran ini mendorong orang untuk menghargai momen-momen kecil, menciptakan warisan, dan mempertimbangkan perpanjangan hidup. Ia menyoroti Brian Johnson, seorang pejuang umur panjang yang mewujudkan filosofi "jangan mati", yang menganjurkan tindakan untuk memperpanjang hidup. Perspektif ini menggeser fokus dari sekadar hidup lebih lama menjadi secara aktif menghindari kematian. Hal ini selaras dengan Jeremy yang merefleksikan kecenderungan manusia untuk memprioritaskan kesenangan sesaat di atas kesehatan jangka panjang, kecuali jika dihadapkan pada ancaman langsung. Secara historis, pencarian keabadian bukanlah hal yang baru. Jeremy merujuk pada Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, yang mencari kehidupan abadi melalui alkimia, namun akhirnya meninggal karena keracunan merkuri. Kisah ini menggambarkan bahaya dari upaya putus asa untuk menentang kematian. Dia berkata, "Sebagai contoh, dalam buku Seni Halus untuk Tidak Memberi Nilai F oleh Mark Manson, penulisnya berbicara tentang bagaimana orang perlu menghadapi kefanaan mereka sendiri karena kefanaan dan kesadaran akan hal tersebut. Kesadaran akan kehidupan yang terbatas mendorong kita untuk melakukan hal-hal besar. Hal ini mendorong kita untuk menghargai momen-momen kecil." Hal ini mendorong kita untuk menciptakan warisan. Hal ini mendorong kita untuk menjadi generatif dan berpikir tentang generasi berikutnya, dan penyangkalan akan kefanaan itu memperburuk keadaan, sehingga kita akhirnya menjadi cemas, bingung, dan tidak termotivasi. Karena pada tingkat tertentu, kita secara tidak sadar tahu bahwa saya sedang sekarat. Anda sekarat, karena pada akhirnya tujuan akhir kita semua adalah kematian. Keabadian digital dan bangkitnya AI Jeremy membahas tentang keabadian digital dan menegaskan bahwa kita sudah berada di jalur untuk menjadi abadi secara digital. Penemuan buku, foto, dan video telah memungkinkan kita untuk mengabadikan dan melestarikan pikiran, gambar, dan tindakan kita dengan kemajuan AI. Pengawetan ini menjadi lebih canggih. Model AI saat ini, seperti ChatGPT, yang dilatih dengan sejumlah besar data publik dan pribadi, dapat membuat replika digital individu dengan ketepatan tinggi. Namun, model-model ini masih kekurangan akses ke data yang paling pribadi dan di luar kamera. Namun, potensi untuk menangkap dan mereplikasi esensi seseorang semakin dekat di Tiongkok. Rumah duka menawarkan layanan yang membuat avatar AI dari orang yang telah meninggal menggunakan foto, video, dan pesan yang tersedia. Meskipun rekonstruksi ini masih memiliki tingkat keakuratan yang rendah dan tidak memiliki persetujuan penuh, namun hal ini mengisyaratkan masa depan, di mana keabadian digital merupakan hal yang lumrah. Tokoh-tokoh terkenal seperti Robin Williams telah meninggalkan jejak digital yang luas. Yang suatu hari nanti dapat memungkinkan kebangkitan digital mereka, dia mencatat, dan sebenarnya hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat membedakan antara reproduksi Jeremy dengan ketepatan tinggi, dan Jeremy itu sendiri. Jadi, itulah pagar pembatas pertama, yaitu para model belum mendapatkan akses ke data pribadi dan data di luar kamera Anda, dan mereka seringkali tidak mendapatkan persetujuan dari Anda. Tapi bayangkan, semua hal itu menjadi kenyataan karena kita semua hidup dalam kehidupan yang semakin digital, dan karena keluarga terdekat kita memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, mungkin kita memilih untuk melakukannya karena kita ingin hidup lebih lama. Homo digitalis, masa depan umat manusia. Jeremy memperkenalkan konsep homo digitalis, sebuah garis keturunan baru manusia yang murni dalam bentuk digital. Dia berspekulasi bahwa individu-individu kaya akan segera memilih untuk mengabadikan diri mereka sendiri secara digital, menciptakan replika AI yang terus berinteraksi dengan dunia nyata. Avatar digital ini yang terus diperbarui dan ditingkatkan dapat menawarkan suatu bentuk akhirat digital. Implikasinya sangat besar. Avatar digital dapat mengelola aset dan membuat keputusan, sehingga memungkinkan generasi masa depan untuk tumbuh bersama dengan representasi AI dari individu yang telah meninggal. Kehidupan akhirat digital ini dapat menjadi norma baru dengan replika digital dari diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai yang terus berkembang. Jeremy mengakui adanya potensi penolakan dari masyarakat terhadap perkembangan tersebut, namun ia percaya bahwa keinginan untuk keabadian dikombinasikan dengan konvergensi teknologi AI, akses data pribadi, dan berkurangnya pagar etika akan mendorong kemunculan homo digitalis. Jeremy mengatakan, tidak lama lagi orang-orang akan mati beberapa miliarder, beberapa jutawan akan memberikan semua persetujuan mereka untuk model AI untuk melatih dan meniru mereka. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, Please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.braves.ea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.